ya. Hasil pemantauan ya, pemantauan selama ini 0530 efektif untuk kita terapkan. Siap. Jika sudah dievaluasi, apa saja yang dikembali dievaluasi nih Bapak? Pertama, kehadiran siswa. Satu, dukungan para guru, datang tepat waktu tidak. Sarana prasarana pendukung internal, kegiatan akademik di dalam kelas seperti apa. Nah, mereka berjalan seperti biasa dengan fokus-fokus pada 4 dimensi. Untuk kelas 12 ya, literasi, numerasi, karakter, dan juga matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lain yang mengarah kepada ujian-ujian yang ditempuh di perguruan tinggi negeri. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.